Menjelang perlumbaan Formula 1 GP Malaysia di Litar Sepang hujung minggu ini, pelumba pasukan Mercedes AMG Petronas Nico Rosberg dan Lewis Hamilton bertemu peminat mereka di KLCC. Seramai 500 peminat setia tidak melepaskan peluang bertemu lebih dekat kedua-dua pelumba. Mereka yang menanti sejak tengah hari membawa pelbagai cenderamata untuk ditandatangani oleh kedua-dua pelumba. Rosberg dan Hamilton muncul tepat 6.30 petang dengan sorakan padu peminat setia mereka dan meluangkan masa hampir 40 minit bersama peminat. Rosberg baru-baru ini menjuarai GP Singapura dengan catatan masa 1 jam 55 minit 48.950 saat. Manakala Hamilton di tempat ketiga GP Singapura 8.038 saat di belakang Rosberg. Rosberg kini mengumpul 273 mata daripada 15 perlumbaan, 8 mata di depan Hamilton. Rosberg menjuarai 8 perlumbaan musim ini, iaitu di Australia, Bahrain, China, Rusia, Eropah, Belgium, Itali dan terbaru Singapura. Sementara itu, rata-rata peminat F1 teruja dengan kehadiran kedua pelumba itu. Ada yang sanggup menunggu lama hanya semata-mata ingin bertemu pelumba terkenal dunia ini. Saya yakin mereka akan menang dari Sepang Malaysia Grand Prix tahun ini. Kerana Singapura mereka semua menang first dengan third. Lepas tu first dengan second mesti Nico Rosberg dengan Hamilton. Saya rasa this year selalunya is a Ferrari lah. Based on history, Ferrari will be menang 7 kali lah based on record. But this year because the Mercedes they've been dominating lah. Sejak 3 tahun sampai this era, I think it's still Nico Rosberg will be leading again. Akan menang. Saya rasa Lewis Hamilton dan Nico Rosberg ni susah nak gaul juga sebab dong selalu ada yang gaduh sebab Nico Rosberg memang tak puas hati dengan Hamilton. So saya rasa sebab tahun ni Nico Rosberg macam dah point lebih, saya rasa Hamilton boleh menang tahun ni. Dia boleh lagi 25 poin atau 30 poin lagi, dia boleh pecut lagi Hamilton.